kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu sering kita saksikan dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan yang lebih menonjol, tentunya kita masih ingat Jokowi sendiri pernah menyatakan saat di hadapan ketua KPU mengatakan di Pilpres harus netral dan tidak memihak kepada siapapun. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja. KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus lagi kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Tapi kenyataannya, sering dia sendiri yang melanggar ucapannya sendiri. Ya, itulah Jokowi. Awal bilang netral, ujung-ujungnya ikutan kampanye dan memihak alias mencela-mencele. Tapi bagi simpatisannya, semua itu tidak berlaku. Pasti selalu dianggap benar. Dan kita kembali ke pembahasannya. Jokowi di hadapan Prabowo ditanya soal memihak kepada siapa. Namun Jokowi dengan terang-terangan menyebut presiden boleh kampanye dan boleh memihak dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan di depan salah satu capres Prabowo Subianto yang tengah didampingi Jokowi sebagai Menhan. Jokowi mengatakan, presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Apa iya? Bagi Jokowi, presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam pemilu 2024. Terserahlah, sekarepmu. Saya nggak mau menilai lagi. Kalau menilai-menilai nanti jadi debat yang kedua lagi nanti. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini boleh, politik nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Bu Mega enggak? Pak Presiden. Sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan.
aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh. Wah, apa? Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan. Pak, dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Oke, kita lanjut di pembahasan yang lebih sehat. Calon presiden dari nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Anies Baswedan mengatakan hal tersebut berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. Menurutnya, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Anies Rashid Baswedan meminta masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu. Pasalnya, jika tersebut dianggap tidak konsisten, jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai, ucap tegas Anies Rashid Baswedan. Kemudian, Anies mengatakan pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum. Menurutnya, dalam negara hukum, semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum. Setiap orang tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menempel pada diri dan kelompoknya. Maka dari itu, Anies Rashid Baswedan menyerahkan perkara pernyataan Jokowi itu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dia pun mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk memberi pandangan mereka untuk menilai hal itu. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera